Aku tidak mendengar karena ada sorry sebenarnya. Mengalah aja supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Isi makan dulu ya, ngawur. Kalau bisa ilangin muka selfie tutup sama api itu. Aku tahu kalian semua bisa panda. Ayo, mana panda yang lain? Kak Roma doang ini yang berjuang, berusaha sepenuh hati dengan setulus jiwa. Aduh, Bunda Mariati. Bersatu kita teguh. Bercerai kita ke pengadilan. Kak Roma, Bunda Mariati, thank you. Ayo, panda-panda yang lain, mohon dibantu ya. Kalau hanya dua orang, satu orang yang sabar, kita pasti kalah. Oh, Mama Reza. Akhirnya Mama Reza. Bunda Mariati terus mengerahkan semua kemampuannya. Tapi yang selfie udah 5.000 loh. Gila, selfie sebentar aja udah 5.000. Biasa. Ini OTW. 5.000. Sudahlah, lebih baik kita mengalah saja. Karena mengharap sesuatu yang tidak mungkin itu bagaikan menunggu air di lautan mengering. Mengharap sesuatu yang tidak mungkin itu bagaikan punuk merindukan bulan. Mengharap sesuatu yang tidak mungkin itu bagaikan, aku gak tahu ini dengerin ini atau dengerin sebelah kiri nih, bagaikan kehidupan. Kehidupan itu dan perjalanan hidup itu mengajarkan kita akan artinya bersabar, membiarkan, juga merelakan. Dia lagi puisi ini. Banyaknya baca puisi. Kehidupan ini menuntut kita baca loh, teman-teman, untuk merelakan hal atau apapun yang sebenarnya kita harapkan. Banyak netizen di sini. Tetapi kalau kata Tuhan, apa sesuatu yang kamu sukai itu belum tentu baik buat kamu, dan sesuatu yang tidak kamu sukai itu bisa jadi lebih baik buat kamu. Makanya hidup ini, ketika ku tak sanggup melangkah, bisa diam itu yang kena api palanya, dalam kesendirian. Ketika sesuatu itu terjadi tidak sesuai apa yang kita harapkan dan apa yang kita impikan, kita harus tahu bahwa manusia hanyalah bisa berencana, tidak bisa memastikan dan menentukan. Tetap aja kalah ya, udah ngomel, udah ceramah-ceramah. Wes angel.
Mimo, bukan. Tetapi kehidupan tidak hanya sampai di sana saja. Kehidupan itu bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang fana. Karena di kehidupan ini, kita tidak hanya di dunia. Tapi di mana? Di hatinya. Salah konsep. Salah konsep. Jadi, ketika burung terbang di udara, kenapa dia tidak jatuh? Karena dia punya sayap. Kenapa manusia bisa berjalan di atas muka bumi ini? Karena dia punya kaki. Tapi kenapa nasinya tidak dihabiskan? Karena randa kenyang. Tetapi terkadang kita perlu menjadi gila untuk tetap tenang dan fokus terhadap apa yang kita cita-citakan sejak dulu. Kita perlu menjadi gila sebentar saja. Kau tahu arahnya kemana tuh? Ceritanya enggak. Jadi arah dari pembicaraan ini adalah Randa selfie duet, duel. Randanya kalah terus. Udah enggak bisa duel ya? Udah enggak usah diduelin lagi. Duel lagi dong. Kalau duel lagi, ini sih udah enggak bisa. Nanti mau duet. Jadi Renvi lover semuanya, kalau mau kita berdua sering duet di Indosiar, nanti kalian semua buktikan saat kita nanti duet, kalian semua nonton TV bareng-bareng. Semuanya nonton TV nanti di apa namanya, di sosial media di up juga, semuanya bareng nonton TV. Nanti orang TV pasti tahu ada rating dan share namanya. Nah, di sana. Kalau itu tinggi, otomatis Randa dan Selfie juga bakal sering di Indosiar. Right?